Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ni aku buat throw dia lagi part 2. Tapi dengan orang lain, dengan Aziz Fikri, member sekolah lama aku lah. Okay, sekarang ni macam biasa kan, aku dah terangkan video lepas ni throw order. Lepas tu, warna hijau aku punya terus kat dia. Warna oranye kat dia aku untuk dia. Lepas tu, terus dia warna merah untuk aku. Sekarang ni, ni dia ada warna oranye untuk aku lah. Okay, so start. Selamat. Let's start the game. Okay, ni first round. Kita awesome lah. Okay, awesome. Want to choose? Batu burung air lah. Senang. What? Ini kai. Okay. Kenapa ini kai? Okay. Awesome. Okay guys, kau nampak sendiri kan? Dia dapat, dia kalah. Sekarang ni dia kena pilih, throw on that. Kau anda lah. Pandang pun takpe. Ha? Pandang aku nak pergi stream sikit. Okay, aku nampak dah. Tu memang damn ni. Ya Allah, kenapa kan nampak tu? Awal-awal dia dapat damn, nampaknya hari ni aku ada luck. Apa guys? Aku ada luck guys. Takpe guys. Boleh. Video lepas aku tak ada luck sebab aku kalah dengan Imran. Sekarang ni dia dapat dare aku ni hijau. Okay, ambil. Betul lah hijau lah. Okay, aku yakin dia aku ni hijau. Tengok. Okay, kita tengok apa yang dia kena. Jerit dari tingkap aku gila. Semua orang tahu aku gila. Sekali dia kena jerit kat tingkap. Belakang ni tingkap. Okay, dia kena jerit kat tingkap. Aku gila. Okay, jom dia jerit. Tu, kira-kira je. Okay guys, kita tengok dia jerit. Okay, satu, dua, tiga. Aku gila! Okay guys, continue tengok kan. Dia jerit kat tingkap. Aku tak ambil part macam benda tu. Okay guys, kita dah, dia pun dah jerit ni. Jadi kita pergi ke round 2. Let's go. Okay, awesome lah. Awesome. Dia berdoa tapi aku rasa dia kalah kali ni. Round 2 kan. Okay, awesome. Apa lah, maaf. Aku kalah. Aku kalah. Aku tunggu sembah aku datang. Kena ambil lah, true or dare. Kau dah dapat true lah, takkan awal-awal dah dare. True guys, terus. True guys, true. True. True guys. Kenapa ada gelap aku tak tahu. Okay guys, aku kena ambil dia punya terus. Pasal jujur apa yang patut kan. Ini susah-susah kan. Terus. Apa ni? Siapa, apa ni? Apa benda? Apa benda yang kau buat paling malu dan gempak baru-baru ni? Aku rasa yang benda paling malu 2020 lah. 2020 eh. Aku rasa aku benda paling malu, aku kantoi tiru. Kantoi tiru dah exam. Baru ke? Dahlah. Lepas. Aku baru kantoi. Apa ni bak? Bak kantoi tak tahu macam mana boleh kantoi. Malu lah tu kelas tahu kan. Okay, tak apa. Okay. Gempak. Lagi satu. Dan gempak. Yang paling gempak aku, paling OP lah. Aku rasa yang benda paling gempak aku buat. Yang kau main hoki. Yang kau main hoki. Tak ada. Dalam baru-baru ni tak ada. Tak ada. So, kita teruskan ke round 3. Dia humble. Dia sebenarnya ada tapi dia humble. Kan, benda tak ada. Dia tanya baru-baru ni. So, tak ada gear. Sebab tournament tak ada kan. Okay. Kita terus ke round 3. Okay, round 3. Round 3. Tadi aku menang sebab doa. Dia tak doa. Aku tak doa sebab aku tahu benda ni dia akan kalah. Okay. Tak nak awesome lagi kan? Kenapa hari ni? Awesome. Nampak? Aku kalah lagi guys. Ini yang kau ambil eh, tu ada. Aku tak ada. Dia kerat. True lagi. Dia lagi. Pasal true lah. Aku dah. Kali ni, video kali ni aku lah. Ya Allah. Sekarang ni true dia aku ambil warna merah. Aduh. Hai. Kau ambil warna merah nampak eh. Kau last curi bila, terangkan kenapa. Aku last curi. Ya Allah. Aku rasa. Ada eh. Tahun lepas aku curi duit mak aku. What? Apa ni berapa ringgit? RM10 je. Kau buat apa beli apa? Tak ada, aku tak boleh apa tapi tak payah cerita benda ni kan. Kenapa? Okey, kenapa? Sebab aku pokai. Tak ada duit. Aku nak pergi beli Medi. Ya Allah, okay. Sampai macam tu. Okey, sekarang ni kita teruskan ke round 4. So, okey. Bismillah lagi sekali. Bismillah penting guys. Dua eh.
Kenapa eh? Tak kosong. Kosong. Ah nampak lah kata bismillah penting. Solat itu penting. Yang agama. Tapi aku rasa aku dapat terus lagi kan. Aku nak habiskan true, aku nak habiskan true. Ah, kenapa eh? Tapi aku dah nampak ni. Nampak. Dia guys. Dia guys. Dah kata dia. Dia. Aku kena ambil dia warna oren. Dia pilih warna oren. So aku ambil lah. Dia. Aku harap tak teruk sangat lah. Sebab takut tu. Aku takut. Call XX kau. Kau apa ni? Acacan nangis. Acacan nangis. Lepas tu cakap rindu. Mana-mana X lah pilih. Pilih mana-mana X lah. Acacan nangis kat rindu. Okay. Jom lah kita call. Tak, sebelum tu semua nak tahu kan. Semua nak tahu berapa X kan. Kau ada berapa X? Eh tak ada, tak ada masuk randai. Okay. Jom kita pergi. Guys, aku kena call X aku. Okay, X aku eh. Aku call Daya, bagi tu nama. Hello. Nak cakap sikit. Dennis, lupa. Kenapa ni? Nak cakap sikit. Mana? Rindu. Rindu. Ah, tak ada saja. Ni buat konten YouTube. Tengah buat troll dia. Sorry ya, kacau. Kena deng dengan member. Sorry ya. Dia dah letak guys. Memang betul-betul ex. Dia benci. Aku tak tahu apa pasal aku. Okay guys, aku pun dah kena call ex aku ni, bagi tahu. Tapi aku harap kalau dia tengok video ni, aku harap jangan marah sebab ni aku kena dare. Okay, sekarang ni kita terus ke round 4. Aku dah kena turun, dah kena dare. Sekarang ni aku nak habiskan dekat dia, dare. Bismillah, itu penting. Kenapa? Bismillah. Awesome, mak kau. Yes. Mak kau. Yes. Kali ni aku menang. Aku harap dia dapat dare lagi, guys. Aduh, mak. Dia lah. Dari lah, guys. Dari tu bagus, guys. Macam tu. Dare, bro. Dare, guys. Dare, guys. Okay, dare. Ni jauh. Kenapa? Aku dapat dare 2 kali, eh. Aku pula pilih. Dia lah pilih. Ambil yang kecil lah. Yang sekecil senang. Dia kecil lagi susah, lagi padat kan? Oh, okey. Pergi food truck main skateboard. Bapak senang sebab siap. Dia baru main skateboard. So, aku suruh dia pergi food truck main skateboard lah. Bapak senang. Tapi aku rasa sekarang pukul 12, food truck tutup. Tak apa lah. Kalau ada, ada. Kalau tak ada, kita terus je. Okey. Jom. Dia kena buat dare dia. Tuan nak buat food truck, tapi food truck dah tutup. Tuan lupa yang tuan shoot pukul 12. So, dia main kat McD eh. Ni kat McD. Kat drive-thru. Dia tak ada nak sangat sebab kaki sakit. Okay guys, dia pun dah pergi buat dare dia tadi. Aku harap tak ada malu sangat kan. Sebab aku tak tahu kenapa aku buat dare tu. Sebab dia baru main skateboard, dia ajak aku. Aku tak minat. So aku suruh dia buat tu. Okay, sekarang ni kita pergi ke round 5. Round 5. So, cuk. Round 5 kan. Bismillah itu mungkin. Mak kau. Yes. Allah. Guys, aku menang lagi. Okay, sekarang ni kita tengok. Amin. Dapat throw dia. Aku harap dapat dia lah. Okay. Dia ada habiskan dia. So, aku selamat lah daripada true. Apa yang... True. Apa cakap apa? True. Kenapa eh? Tak apalah. Okay, kita tengok apa dia dapat true. Warna oren. Okay, true eh. Ya, true je. Bila tak mandi paling lama? Alamak. Jam nak je. Aku dah tak ada idea tu. Sebab aku dah pernah idea kat video lepas dengan Imran. So, biarlah dia ambil yang senang-senang. Bila mandi paling lama? Tak apa. Bila mandi
Apa jadi? Bila tak mandi paling lama. Bila tak mandi paling lama. Wih, banyak kali dul. Berapa hari. Bukan bila, maksudnya berapa hari tak mandi. Berapa hari, oh, okey. Kalau berapa hari, 4 hari lah. 4 hari. Teruk tu. Busuk tu. Tak berkawangan dia. Berkawangan sekarang. Awak dia kalau tengok video ni, break. Mandi tu. Tak lewat suami. Sumpah je kak. Sebab kalau ada anak, anak pun tak mandi. Bukan. Sebab apa tau. Sebab aku tentu malas. Time PKP. Yeah. Orang PKP. Cuba kau rasa. Kalau anak tak mandi, dia malas. Mesti dia berat. Teruk tu ni aku tak tahu lah. Pergi ke round seterusnya. Round 6. Teruk now. Awesome. Wih, dia bapak dia. Aku cakap video kali ni aku luck. Biar dia habiskan dia. Kalau dia dah panggil aku mati tu. Okay. Bismillah. Tapi dia aku tak ada teruk. Mana tu aku. Tapi aku harap dia dapat dia yang teruk lah. Apa dia yang teruk? True yang teruk. True guys. True. Kenapa eh? True guys. Kenapa eh? Bismillah itu penting. Tak apalah. Kita tengoklah dia dapat apa true. Shape true dia ni. True eh? Murid eh. Murid lah. Apa kan? True aku tak teruk sangat tu. Aku nak dia ada. Kenapa suka Puteri Arisa dulu? Ya Allah. Puteri Arisa kalau kau tak kenal, kau boleh tengok IG dia put Syah tak silap aku. Ni dia letak. Nanti aku letak dekat ya Allah bawah ni. So kau boleh tengok lah. Kenapa kan aku suka Puteri dulu? Sebab okay, macam ni cerita dia. Kalau kau nak tahu, Puteri ni dulu tak ada lawa mana. Tapi sekarang dia dah star famous, dia lawa. Sorry lah pun. Tapi tahu lah kenapa dia suka. Okay, dia macam ni tau. Aku suka dia sebab lelaki dia rupa kan. Bukan sebab rupa gak lah. Sebab kenapa yang dia jadi aku tak tahu tu. Korang tolong lah. Komen kat bawah apa yang patut kan. Senang cerita lah. Aku nak rasa kapal dulu macam ni. Dia buaya ke? Buaya? Buaya lah. Buaya ke dalam. Tolong lah komen kat bawah kalau korang tahu apa buaya. Buaya. Dia acah-acah tak tahu je. Balik surau ni. Tahu. Okay. Sekarang ni jom kita pergi ke round 7. Ya. Oh betul. Okay. So, jangan nak keluar. Tadi kan. So, kau tengok mesti kau marah. So, sekarang ni biar dia pilih true or dead. Kau ada dapat dead lah. Okay. Dah true 2. Kau dia dapat turut-turut pula tu. Dead. Biar tu turut. Dead. Bagi. Dare. Okay, dare. Dare. Dare guys. Dare. Dah kau ni jauh. So, dia dah jerit tadi kat tingkap. So, sekarang ni kita tengok pula apa yang dia kena. Okay, ni. Tolong aduh. Aku harap kau dapat turut-turut. Oh, best. Tegur nong. Call Bella cakap polis tangkap kau. Eh, bapak senang siap. Senang. Tapi aku harap dia dapat yang teruk. Tapi tu lah. Okay, jom lah. kita tengok dia call Bella. Kenapa kau? Okay. Kita tengok dia call Bella. Okay. Bella ni kalau kau nak tahu. Member satu ni lah. Satu apartment yang kita. Selalu lepak. Okay, jap aku call Bella. Aku senang Bella. Bukan Bella kan? Bukan. Kalau rasa Bella kan tu kepala otak kau. Tergunuh. Bella. Lepas ada kau Bella. Bella. Bella, buka lah speaker. Okay, calling guys. Kena kredit. Calling lah. Kredit. Bukan, kau biasa lah. Kau biasa, kita orang kau biasa lah sebab biasa. Takut Bella tutup internet kan sekarang pukul 12 lah. Tidur. Sekarang Bella tidur. Okay, ni kita call kredit. Ya, aku kat speaker. Ha. Call kredit eh. Kau orang tak tidur lagi lah. Polis tangkap kau, okay. Sebab apa kan? Ya, banyak polis tangkap dia. Macam tidur. Dia tak angkat. Tak boleh nak teruskan dia ni sebab dia tak angkat. So tak apalah. Kita teruskan pergi ke round 8. Oh, apa kata? Okay. Round 8 kita usum. Round 8. Baik, tak nak usum lambat lah ni. Bismillah. Susah. Bismillah. Usum. Yes. Yes. Aku dah cakap kali ni round ni aku menang. Yo. Kan round. Video kali ni aku menang.
Aku harap dapat dari lagi guys. Dari dia kali ni aku rasa aku harap teruk-teruk. Panjang teruk no. Dari. Dari lagi guys. Di connect semua dari. Aku selamat daripada dari semua. Okay, ambil yang dari hijau. Dari. Tolong aduh dapat yang aku guna yang teruk tu. Satu. Satu teruk. Gosok gigi guna shampoo. Senang. Senang. Gosok gigi guna shampoo. Okay, jom kita tengok. Dia gosok gigi guna shampoo. Kita tengok. Gosok gigi dia pink. Warna pink guys. Kenapa eh? Shampoo. Shampoo ke? Shampoo. Shampoo. Shampoo apa tu? Shampoo rambut. Shampoo rambut lah. Shampoo rambut. Shampoo rambut. Shampoo rambut apa tu? Shampoo rambut apa? Shura. Ariana. Alconso Ariana Grande. Okay. Sikit banyak. Ikut korang, so gigi kan? Untuk aku lelaki je. Nombor lagi ke? Okay. Okay. Kita tengok dia masuk gigi guys. Oh macam ni, bagi lagi sekolah lah. Macam ni lah. Ini dia guna shampoo, boleh kenapa eh? Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hmm, bapak dia. Mampul bro. Senang. Ini senang geng. Ini senang. 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 Okay guys. Dia buat lepas muntah. Aku dah sempat nak rakam putih yang dia muntah. Dan ni apa rasa cempu tu? Rasa dia kan? Macam ketiak dia. Aku tak tahu bro kenapa dia sanggup buat. Tapi yo, tak ada, bagi dia dia kata senang kan. Senang. Aku harap dia dapat shampoo dia yang shampoo terturuk. Tapi shampoo dia, shampoo wangi kan. So tak ada apa-apa. Okay. Kita pergi ke round 9. 9 Kau tengok berapa kali dia aku buat kan. Kali ni memang dia kena semua yang teruk. Teruk. Dia guys. Tapi dia dah collect semua deh. So nampak deh aku last. So terima kasih lah kerana menghabiskan deh. Kalau awak cakap nak beli dadah. Beli dadah lah senang je. Beli dadah. Okey, beli ganja ke. Okey boleh. Cakap ah kau stress ke. Stress. Okay, boleh boleh. Okey, dia call awak dia. Kita tengok. Okey. Biar aku. Bismillah. Takut aku takut awak. Macam ni nak kahwin dia? Ni B. Ni nak cakap sikit. Nak cakap sikit. Kuat sikit tak dengar. Ya, kenapa? Nak cakap apa ni? Perasaan yang sebelum ni B macam stres. Apa semua kan. Biasa nak ambil jalan lain lah. Boleh Abi nak biar dia beli dadah. Wesh. Oh. Boleh kan biar ambil kan. Dia nangis guys. Ya Allah. Boleh tak ni? Dah tadi Abi baru ambil heroin. Kau tak nampak. Macam ni. Aku pula minta maaf eh sebab terpaksa ambil benda-benda macam tu. Ya guys. Dia nangis. Okey dah nangis tu. Ni nanya tolong buat konten YouTube ke? Nanti boleh lah tengok kat YouTube lah kan? Ni YouTube ni lah. Through there. Okay. Dah habis. Mampus aku siap. Aku tak tanggungjawab atas mampus segala yang berlaku kepada dia orang kalau dia nak join. Dia nak join eh? Aku tanya je dia nak ke tak. Demi DHA vlog guys. Okay, jom. Support. Terus ke round. Last round. 10. Round 10. Okay. 8, 7, 10. Okay, kita terus ke round 10. Kali ni 10. Last untuk dia. Aku janji. Tak kena kira dia. Okay. Osom. Nampak? Akhirnya. Tapi, aku rasa terus ke?
ada satu ni, maknanya kau akan tampak. True lah lu, jangan true lah. True. True lah, bapak senang siap. True dia warna merah. So aku ambil true dengan senang hatinya. Last kau solat. Aduh, bapak senang. Bila, kenapa? Aku last solat. Takkan nak tipu kan. So last solat maghrib tadi lah. So isyak tak solat lagi. So kita terpaksa lah. Baik. Ibu. Kenapa? Okay, okay. Oh, kenapa? 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 Sebab wajib kan? Suka buat lah kan? Takkan kita nak tipu kan? Bok berubah. Bok berubah. Sekarang ni dah habis pun semua round. So aku kena bacakan terus apa yang dia tak kena. True, true. Dekat yang aku nak bagi dia. Sebab dia aku dah habis. Dah habis. Sebab dia dah collect semua. So aku ambil lah. Senang. Suka Alan Pastu tak? Alan Pastu tu member kita enggak. So boleh tengok eh. Alan Pastu nama dia. So dia tak boleh jawab lah sebab ni pun dah habis kan. Kenapa tak suka bau durian? Kenapa tak dia, suka? Dia memang tak suka bau durian. So sebab tu aku tanya. Saya tak boleh kan. Saya kulit hitam pi ala Mak Saleh ke? Nah, apa yang dia ni? India sikit. Apa benda paling teruk pernah kau buat? Simple je. Simple. So, benda paling teruk. Banyak benda. Ni dia punya true. Aku kena baca. Warna merah kan. Apa kau buat selalu bila kau sorang-sorang kat rumah? Tu soalan maut tu? Tak maut sangat lah. Senang je nak jawab. Kenapa kau buat duit? Kenapa kau nak buat duit? Tak boleh lah. Buat YouTube, so, jual air. Ni aku punya, dia punya deh. Nak bagi kat aku yang tak kena-kena. Yang kena satu je kat aku. Ini deh ni memang gak ada ubah orang bilang lah. So aku baca kau pergi bawah tak pakai sleeper. Lepas tu pusing satu food truck. Acah-acah cari makanan. Tak pakai sleeper. Pakai template card. Pakai template card dengan baju. Nasib baik tak kena. Nasib baik je gitu. Food truck ramai pun. Sumpah. Hey, aku ni rap. Teguk no. Teguk no ni. Next eh. Next. Kau call member-member kau secara apa ni? Random. Secara random. Lepas tu call minta couple. Minta couple. Jangan tu. Perempuan lah. Aku tak boleh tu. Terusnya. Nasib baik. Hari dia. Kau masuk bilik air, ambil air kat jamban, lepas tu minum sikit. Sikit duit. Bapak dia dengan jamban. Takkan aku dah minum jamban tu. Mampus. Nasib baik tak dapat. Nasib baik. Hari ni hari luck aku. Nasib baik. Last. Nasib baik. Dah kosong. Okay. Kosong. Last. Okay. Apa dia? Kuat sikit. Hidup ketiak member. Kenapa yang ni hidup ketiak member? Aku pening lah. Tapi takpe lah. Aku pun tak boleh nak cakap banyak. Sebab sekarang dah pukul 12 malam pun nak tidur. So okay. Yang tengok video ni jangan lupa subscribe. Jangan lupa komen apa yang patut kat bawah ni. Share kat kawan-kawan korang. So kita jumpa untuk next video, okay. Bye. Gratis guys, subscribe DHA Vlog.